wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Seperti biasa, di hari Kamis kita belajar di sentra balok. Kemarin sudah di sentra bahan alam ya teman-teman. Sekarang kita bermain di sentra balok. Hari ini kita akan membuat bermain membangun rumah sakit. Nah, karena subtema kita yang kedua yaitu dokter. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jika berdoa, kap tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa. Belajar, Robbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Nah teman-teman, kita bernyanyi dulu ya. Macam-macam profesi, 1, 2, 3. Macam-macam profesi, polisi di lalu lintas, dokter di rumah sakit, guru di sekolah, tukang ada di bangunan, tok-tok petani ada di sawah, pedagang ada di pasar, sopir di kendaraan, tin-tin. Teman-teman, tema kita yaitu profesi. Profesi yaitu pekerjaan. Dan subtemanya sudah ganti yaitu dokter. Nah, dokter bekerja di rumah sakit ya teman-teman. Nah, subtemanya dokter gigi. Dokter gigi bekerja di rumah sakit ya teman-teman. Nah, sekarang Bu Hamidah sudah mempunyai LKS. Nah, ini ada dokter perempuan dan dokter laki-laki. Tapi rumah sakitnya masih belum ada teman-teman. Yuk, kita bangun ya dengan bentuk geometri. Alat dan bahannya yaitu gunting, alat tulis menulis, kertas lipat, dan lem. Ya teman-teman, yuk lihat video selanjutnya sama Bu Hamidah. Teman-teman, mula-mula kertas lipatnya kita lipat menjadi dua seperti ini. Lalu kita gunting ya teman-teman. Kita buat bentuk persegi panjang seperti ini ya. Lalu Ibu Hamidah mau warna pink. Nah, Bu Hamidah lipat menjadi tiga bagian, 1, 2, 3, tiga bagian seperti ini. Kita gunting lagi. Yang ini kita tekuk seperti ini teman-teman. Kita tekuk seperti ini ya. Nah, caranya teman-teman seperti ini. Nah, ini bangunan rumah sakitnya. Nah, bangunan rumah sakitnya sudah jadi seperti ini. Lalu kita lem ya, lem, kasih lem ujung-ujungnya saja seperti ini, kita tempel. Begitupun dengan ini, kita lem ujung-ujungnya saja, kita taruh di sini. Nah, lalu biar bagus, kita kasih gambar persegi 4 teman-teman di sini. Nah, ini. Nah, ini kelihatan ruangan-ruangannya. Persegi 4 ya teman-teman ya. Ruangan-ruangan pasiennya banyak sekali. Ini
lalu kita gambar pintunya, pintu rumah sakitnya teman-teman. Ini boleh dengan warna merah logo. Kita kasih lambang rumah sakit ya teman-teman. Lambangnya bentuknya seperti ini, seperti tambah teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Ya, ini boleh kita kasih seperti ini. Boleh teman-teman. Sudah jadi rumah sakitnya. Kita tulis ya teman-teman. Rumah sakit. Rumah sakit terdiri dari 4 suku kata. Rumah sakit. Ru dulu. Ru. Ma. Karena rumah, jadi paten H. Rumah sakit. Nah, Bu Amida kelas B2. Bu Amida kelas B2. Nama Bu Hami. Tanggal hari apa? Kamis 18 Maret atau bulan 3 2021. Nah, seperti ini teman-teman. Itu tadi teman-teman caranya membuat bangunan rumah sakit dari bentuk geometri. Teman-teman tetap belajar di rumah ya. Jangan lupa makan makanan bergizi, pakai masker, jaga jarak. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.